Kita bukan pengkhianat, kita penyelamat negara kita. Dan dia adalah pemimpin Pakatan Rakyat. Jadi sepatutnya dialah dinamakan. Tapi kerana dia tak dapat, maka saya dipilih bukan kerana sokongan kepada saya. Kerana dia duduk ada dalam. Bila dia keluar, dia nak jadi Perdana Menteri balik. Sekiranya perkara-perkara yang telah pun dilakukan menyinggung perasaan Tun, saya mohon maaf. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mendedahkan beliau tidak mahu menjadi Perdana Menteri buat kali ketiga, tetapi diminta berbuat demikian bagi membantu Anwar. Duli Yang Maha Mulia, Tuanku telah berkenan untuk melantik saya sebagai Perdana Menteri. Saya dilantik setelah mendapat sokongan majoriti. Ayuh, bersatulah kita demi tanah air kita yang tercinta.